Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys, di Mugri Ginanjar tentunya. Udah lama banget gak upload video guys ya. Ya karena kan banyak problem lah. Dan kali ini gua baru buat video lagi nih. Ini adalah Sanmori yang sungguh pagi sekali guys, ini masih setengah enam guys. Ini benar-benar Sanmori yang paling mengesankan buat gua, karena jarak tempuhnya yang bukan main guys. Jakarta Pemalang, wih, 300 km lebih guys. Ya, ini bukan sekedar Sanmori guys ya, tapi ini adalah pulang kampung mudik. Yuhu. Mudik 2021. Selamat datang di Kabupaten Brebes. Yuhu, Brebes punya guys. Siapa nih yang orang Brebes? Absen dong. Brebes punya nih. Dan gua bareng sama salah satu tim Kupro ini. Siapa tahu nggak kalian? No, orangnya no. Dia adalah Bang Fajala Motovlog. Nih dia pakai jas hujan karena semalam hujan guys. Ini gua juga pakai ini ya. Tapi kalau nggak pakai ini nih, meskipun nggak hujan guys, dijamin dinginnya luar biasa guys. Tubuh kalian nggak akan kuat kalau durasinya terlalu panjang begini ya. Jakarta, Jawa Tengah lah. Au. Jadi masih gue pakai. Dan Mas Fajala juga udah masih pakai ya. Hei, lurus, lo belok ya. Dan sedikit mengenai perjalanan gua ya, dari yang semalam dari Jakarta gua sekitar jam 10 dan ketemuan sama Bang Fajala. Habis itu langsung gas dan kehujanan gua di Cikarang. Nih banyak yang pada istirahat nih pemudiknya nih. Kehujanan, nunggu reda 1 jam. Belum reda sepenuhnya, masih gerimis. Kita hajar aja. Dan akhirnya gua beli mantel atau jas hujan nih di Karawang. Gila, yang mudik banyak banget guys. Oke, ya hati-hati bang. Sip. Oh dia, ya. Oh Bang Fajala sampai di sini ternyata ya. Oke Bang Fajala, terima kasih udah mau bareng sama Ane ya. Kapan-kapan bisa jumpa lagi dan vlog lagi, vlog bareng. Oke, ternyata dia lewat sini ya. Padahal ini masih di Brebes loh. Oh mungkin ada jalur alternatif yang lebih dekat kali ya ke rumahnya dia. Oh ya, lanjut lagi ya cerita mengenai mudik gua semalam. Setelah kehujanan gua melakukan perjalanan lagi, tapi ternyata berkat hujan kali ya, itu nggak ada penyekatan sama sekali guys. Ya karena hujan ya, polisinya juga males banget lah. Jadi alhamdulillah gue bisa mudik. Allah, tenangnya dalam hati, akhirnya mudik juga. Tak seperti
Bang Toyi gak pernah mudik. Tanda ya Bang Toyi ya, tanda. Gile, mataharinya indah banget cuy. Subhanallah, alhamdulillah. Semangat banget gue ya pulang kampung disambut dengan cahaya terang begini gitu. Gila sih, asli swear I love you. Guys, gila guys, pemandangannya guys. Woi, jangan ngebut-ngebut woi. Ada orang lagi ngevlog ini. Oh, gila, keren. Indah banget. Bener-bener gak mengecewakan ya. Meskipun semalaman gue kagak tidur ya deh, karena OTW. Oke guys, ini sekarang gue udah menuju kota Tegal nih ya. Selamat datang di kota Tegal, kota Bahari. Nih banyak orang pemudik-pemudik yang lagi beristirahat nih di sini ya, di pinggir jalan. Biasanya di pom bensin juga banyak tuh. Lebih banyak lagi pas tadi di Karawang tuh. Gila, ramai bener. Semakin di sini sih udah sepi ya, karena mungkin udah banyak yang berhenti di Karawang, Indramayu atau Cirebon atau tadi Brebes. Ini sekarang udah di Tegal nih. Tinggal menuju ke Pemalang. Pemalang ini, Pemalang, Pemalang, I love you. Mama ke? Anakmu balik. Inilah detik-detik menuju kampung halaman tercinta. Itu di depannya ada gapura. Selamat datang di Pemalang guys. Ini kota kelahiran gua guys. Selamat datang guys. Gue mau lewat alun-alun aja ya. Gimana sih alun-alun kalau di pagi hari? Apalagi ini hari Minggu ya. Mantul dah. Oh, ini dia alun-alun kota kesayangan gue, Pemalang. Wih, rame guys, banyak yang car free day gitu ya. Ya. Mantul. Dede gemesnya banyak agak ini. Adanya bocil. Kan bocil-bocil ya. Bocil-bocil banget guys. Dede gemesnya pada kemana ini ya? Ya gitu guys, karena gue lagi pulang kampung ya, jadi gue nggak mampir-mampir, nggak apalah gitu ya, karena fokus sambil rumah dulu buat ketemu orang tua guys ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ya, yang sudah setia menemani gue, dan jangan lupa tonton video-video gue selanjutnya, vlog-vlog gue di kampung. Oke, guys. Oke, thank you.